5, pangkat 2 dikurangi 2, 4, pangkat 2. Hasilnya 5, 5, 5. Adalah 5. Berapa? 649. Tepat sekali. 649. Jadi kalau di ini ada kuadrat nih. Nah, kuadrat itu ada sifatnya. Jadi ini tuh bisa dipecah jadi ini plus dikali minus. Hah? Lebih ribet ya? Gini, enggak. Ini kan kalau ditambahin gampang, 59 kan? Iya kan? 35 tambah 24. Iya. Ini 35 kurang 24, 11. Iya. Jadi tinggal 59 dikali 11 ini lebih gampang. 59 kali 11 kan tinggal 59, 59. 649 gitu. Wah. Wow. Iya.